Nama kami Azlan bin Idrus. Tapi mendapat kerja nak. Cakap Sarawak pula. Nama aku Azlan bin Idrus. Tapi kalau tempat kerja orang panggil aku Eric. Aku berasal dari sebuah kampung di Sarawak. Ramai tidak tahu pekerjaan aku sebenarnya. Termasuklah mak bapa aku, kawan-kawan aku, jiran aku dan kakak aku yang tinggal satu rumah dengan aku. Aku rasa selepas ni siapa yang menonton akan tahu kerja aku sebenarnya. Inilah yang aku buat setiap hari. Siapa namanya? Sarah. Oh, Sarah. Amboi, cantik ni Sarah. Memang cantik. Cantik ke ai? Cuma kasih. Sini tempat duduk lelaki. Ya, kat sini ramai anak ikan baru. Semuanya handsome-handsome, sedap-sedap, gorgeous-gorgeous. Memang meletup. Tapi, I perasan macam ada orang baru kat sini. Orang baru? Ha-ha. Siapa orang ni? Kulit dia putih-putih. Tak silap I, janggut dia jarang-jarang. Jarang. Itulah dia. Eric? Ya? Sini. Duduk. Ni, ada customer booking. Hati-hati, tukar baju. Alright. Okay, see you then. Itulah Eric. Handsome dia. Tapi, kalau kau nak masuk lagi, pandai-pandai lah nak hidup kan. Macam gini Azlan, cara urut badan, urut kaki, cara-caranya urut batin pun boleh juga. Eh, apa ni Mami? Tak ada apa-apa Azlan. Inilah cara dia urut batin. Senang aja. Income lebih, dapat duit lebih. Kenapa kena buat kat situ? Shhh, jangan cakap dengan orang sesiapa. Diam-diam. Ni antara you dengan mana. Kalau nak lebih pendapatan duit, macam mana caranya? Tak, buat je dengan customer. Mesti customer kasih duit lebih punya. Kaya kau nanti. Eh? Okay. Baring, relax. Mami ajar macam mana cara dia, eh? Okay? Apa kau tengok ni? Ha? Kerja-kerja, cokang-cokang. Pergi tukar baju sekarang juga. Okey, kita tukar baju dulu. Tukar. Tapi ingat, naked tau. Ada customer tanya pasal kau. Eh? So, okay. Boleh buat duit. Faham? Pergi. Hey. Awak bukan yang kerja kat bawah tu kan? Kenal ke? Kenal? So, atas sini nak pergi buruk kan? Sebelum tu nama siapa? Nama saya Sarah. Sarah. Wah, sedap eh nama tu. Terima kasih. Nama awak? Nama saya Azlan. Azlan? So sweet. I like. Thank you. So, awak namanya manja kan? Saya bagi awak 500, sayang. Ini lagi satu masalah yang biasa berlaku di center. Hilang handphone, hilang duit, hilang itu, hilang ini. Walaupun mereka senang dapat duit, tapi duit mereka panas. Jeff. Hello, Mr. Fredo. Hello. How are you? Mm-hmm.
Wah, Mr. Fredo lama sudah tak datang sini ya. Yeah, sometimes busy with work. Terbaru aku work. Ah, hari ini tak payah work. Ah, hari ini. Yes. Okay, Mr. Fredo, kita ada anak ikan baru-baru ni ya. Fresh and fresh. Very handsome. Kita ada ini orang. Nah, macam-macam lu boleh pilih lah. Okay. I want this guy. Which one? Nah. Ni. Anak yang baru ni, Azlan. Okey. Okeylah, not bad. Boleh? Okey. Kita see okay. Mr. Fredo. Lama tak cuma sekali ni. Duduk sekejap, Mr. Fredo eh. Okay. Nanti saya akan call dia sebentar lagi. Hey, Jeff. Tak ke mana tu? Mami, dia nak cakap sikit. Cakap apa? Cakaplah. Cakap. Semua customer Jeff, Mami bagi kat Eri. Apa ni, Mami? Ha? Apa kurang ni, Jeff? Apa masalah kau ni? Ha? Mami. Cik bukan budak bodoh tau, Mami. Jeff bukan budak bodoh yang boleh Mami perkotak-katik, kan? Jeff, dengar sini. Ini adalah atas permintaan daripada customer. So, customer is always right. Alasanlah, Mami. Itu semua alasan Mami. Ha? Alasanlah, Mami. Hello? Fresh and fresh, Mami Lums here. Aha. Ya, ha. You nak mana satu? Eric. Alright. Sebelum tu Mr. Dindong. What's your number? Mr. Dindong. Okay. Your handphone number please. 013-384-0029. Okay. I will. Yes. Thank you, Mr. Dindong. Right. See you later. Dadah didu-didu-dudah. Thank you. Alright, bye. Dah balas tu lagi. Yes, kasih tu. Sorry, Mami. Jeff, kau nak mampus sangat apa ni? Ha? Kurang hajar pun budak. Berani dia nak lambung dengan Mami dia, eh? Mami yang Mami sayang tu. Jeff. Air tu, Jeff. Air tu, Jeff. Anda yang kau bodek Mami, eh? Ha? Dia kena untuk Mami. Mungkin ini, Jeff. Pantai ke? Buat air tu. Buat sini, Jeff. Bawa air kau. Ha? Baiklah tu. Hei. Memang aku tak buat tinggal kau. Aku nak bagi kau amaran, first and last. Jeff, jangan sampai kepala kau pecah macam ayam. Pergi. Jom lah.